Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan karena Badan Pengawas Obat dan Makanan ingin memastikan kandungan antibodi relawan berlimpah di rentang waktu lebih panjang, vaksin Sinovac Bio Farma baru bisa ditentukan produksinya pada Maret 2021. Karenanya Ridwan Kamil meminta warga terus melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Gubernur Jawa Barat, Kajati Jawa Barat, dan Pangdam 3 Siliwangi kembali mendatangi Puskesmas Garuda Senin siang 14 Desember 2020 untuk diambil darah yang kedua kalinya, 3 bulan setelah penyuntikan vaksin atau placebo yang pertama. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan hingga hari ini Forkopimda yang menjadi relawan vaksin dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala sakit. Namun karena Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ingin memastikan kandungan antibodi relawan berlimpah di rentang waktu yang lebih panjang, relawan pun harus diambil darah kembali pada Maret 2021. Karenanya dirinya meminta warga bersabar untuk bisa mendapatkan vaksin Sinovac Bio Farma sambil tetap melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Perubahan dari BPOM, ternyata relawan vaksin COVID Bio Farma ini harus dicek tidak hanya 3 bulan seperti bulan ini, tapi juga di saat 6 bulan. Jadi artinya ternyata kami harus diambil darah lagi di bulan Maret. Ya. Jadi yang tadinya kita sampaikan pengumuman berhasil atau tidaknya vaksin COVID ini di bulan Desember, kemungkinan akan diundur ke bulan Maret. Ya. Jadi karena BPOM ingin memastikan kandungan dari antibodi kita itu berlimpah di rentang waktu yang lebih panjang. Jadi saya tentunya memberikan berita ini sehingga kepada warga, mari kita 3M karena vaksin tidak secepat yang kita harapkan. Sementara itu, 1,2 juta dosis vaksin yang dibeli pemerintah pusat sudah berada di gudang Bio Farma dan tinggal menunggu pengumuman Badan POM. Gubernur Jawa Barat menyatakan karena jumlahnya terbatas, vaksin tersebut diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, TNI dan Polri, profesi yang rentan tertular COVID-19, serta warga di zona merah. Budi Hartati, Bandung TV.